Hello everyone, welcome back again on channel Max Watts. Still with me, Tio. Masih tetap di brand yang satu itu. Well, langsung aja ya. Stay tune. Tadi gue bilang udah akan bahas brand yang satu itu ya. Kalian belum bosen kan? Langsung aja ya. Tada! Saiko dari Line Presage, dan ini masuk family cocktail ya. Jadi ini buat ladies. Yang kemarin-kemarin gue baca di komen, atau mungkin ada selentingan-selentingan kadang di video review atau apa, ladies dong ya. Ini buat kalian para ladies, ini aku rekomendasiin buat kalian ya. Ini adalah Saiko Cocktail Kir Royal Cocktail ya. Dan walaupun ini buat ladies ya idealnya, tapi ini salah satu favorite gue juga, karena dress watch itu idealnya memang size-nya segede ini ya. Dan untuk kalian tahu, ini diameternya cuma 35 mm kurang lebih ya, 35 sampai ya around 36 mm ya. Tapi bukan berarti ini cowok nggak boleh pakai ya. Kalau kalian pergelangannya kecil, kalian tetap bisa pakai ini. Backcase-nya tetap see through ya. Jadi atau exhibition, jadi kalian bisa lihat pergerakan movement-nya di sini. Oh ya, untuk movement ini masih tetap automatic ya, automatic movement dengan kaliber 4R35 dengan fitur hack and winding. Dan di beberapa video review aku udah sempat mention juga untuk setting automatic, jangan sekali-kali melakukan counter clockwise. Oke. Jadi usahain kalian setting jamnya dulu sampai 24 hour supaya kalian bisa tahu AM/PM-nya. Karena kalau misalkan lewat jam 12 dan itu kira tiba-tiba berubah tanggal, berarti itu adalah di malam hari menuju pagi ya. Jadi itu kurang lebih udah AM. Oke. Yang gue suka dari cocktail ini adalah lagi-lagi warna merahnya ya. Dialnya ini kalau gue bilang lebih ke red heart ya, atau mungkin merah hati atau merah jantung. Tapi kalau gue bilang marun juga cerah, gue bilang bright red juga sedikit marun. Tapi yang gue suka karena teksturnya sunburst, jadi kalau seandainya ada sinar pantulan cahaya itu merahnya biar bisa kayak gradasi atau gradient gitu sih. Jadi ini cakep banget sih. Dan untuk size strapnya ya, dia kurang lebih 16 mili. Dan untuk bawaannya ini adalah stainless steel. Kalau kalian bosen, kalian bisa ganti-ganti dengan warna apapun yang sekiranya match dengan dialnya. Mau pakai letter warna merah bisa, atau mungkin reddish brown juga oke, atau mungkin white juga oke. So untuk Kir Royal cocktail ini aku rekomendasiin terutama buat ladies ya, yang kalian kemarin bingung cari Saiko tapi yang ladies karena mungkin dibilang jarang ya. Emang nggak begitu banyak sih koleksinya kalau dibanding cowoknya, tapi ini salah satu yang aku rekomendasiin buat kalian. Oh ya, untuk kodenya ini adalah SRP853J1 ya. Jadi kalau buat kalian yang mau browsing, mungkin bisa cukup ketik cocktail aja. Cuman biasanya kalau cocktail akan keluar semua ya model cocktail. Nah, ini tepatnya adalah SRP853J1 ya buat yang ladies. So, yang mau berburu langsung aja ke website kita, atau mungkin ke sini langsung diklik aja, atau via aplikasi juga bisa, atau mungkin masih mau surfing and browsing, silahkan. Dan yang masih menunggu buat review yang lain, subscribe channel kita, jangan lupa.
Dan buat ladies, ini buat kalian the most, salah satu favorit aku ya, personally. Karena pergelangan aku kecil, jadi aku juga masih cukup ideal pakai ini. Apalagi di tangan kalian pasti lebih cocok ya buat para ladies. So, sekian dulu review dengan Kir Royal Cocktail ini. See you on the next review. Bye.